Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan nama saya Wahid Ahmad Fahrudin, dosen dari Program Studi Teknik Industri Strata 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi mata kuliah Manajemen Logistik. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus, di Sasbita Jaya TV berbagi untuk negeri. Baik, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen operasional logistik. Nah, Terdapat tiga poin penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah manajemen operasional pada logistik. Yang kedua, mengelola inventory. Yang ketiga, logistik dan planning dan kontrol. Sahabat, ujar dari pembahasan sebelumnya, pada pembahasan angkutan barang yang sudah dibahas berbagai metode. Bagaimana cara pengangkutan barang dalam logistik? Salah satunya dalam rantai pasok atau supply chain ya. Rantai pasok untuk operasional logistik diperlukan manajemen yang tepat. Baik dilihat dari operasional faktor, moda alat angkutnya sampai biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman logistik. Nah, kita akan membahas Terkait dengan manajemen logistik yang berfokus pada operasionalnya, manajemen operasional pada logistik operasi tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait secara spesifik dengan sistem produksi, tetapi juga berbagai kegiatan lainnya. Sebagai contoh, kegiatan pembelian atau pengadaan berkaitan dengan memperoleh banyaknya input yang dibutuhkan dalam sistem produksi. Demikian pula pengiriman dan distribusi. Nah, kadang-kadang dianggap kegiatan pemasaran dan kadang-kadang dianggap juga kegiatan operasi. Banyak organisasi maupun perusahaan ya berusaha untuk mengelola kegiatan ini sebagai satu proses yang disebut dengan Manajemen rantai pasokan, nah, ketika organisasi mulai mengadopsi struktur organisasi baru berdasarkan proses bisnis dan meninggalkan organisasi fungsional secara tradisional, nah, organisasi mulai mengklasifikasikan kegiatan sebagai operasi ataupun non-operasi. Misalnya, contohnya ya, penjualan. Pemasaran dan akuntansi. Nah, selain itu, ya, menurut Sever, ada beberapa area seperti manajemen logistik sangat penting. Karena apa ya? Mereka adalah bagian dari proses bisnis yang lebih besar atau kegiatan produksi yang sangat tergantung pada operasionalnya. Nah, di sini ada tiga ya, eh, operasional logistik. Ya, yaitu yang pertama adalah customer value cost. Ya, apa itu? Nah, customer value cost merupakan biaya pelanggan yang tentu saja harga yang dibayarkan, tetapi ini biasanya sangat berkorelasi dengan biaya produksi layanan atau produk yang sebagian besar didasarkan pada efisiensi dari proses produksi, ya. Efisiensi selalu diukur sebagai output ya atau input. Misalnya apa? Nah, misalkan contohnya mesin mobil berstandar yang menggunakan tenaga bensin ya, biasanya sekitar 15 hingga 20 persen efisiensi, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam mesin dalam hal bensin, energi yang dikeluarkan dalam gerakan mobil ya nah pada dasarnya ya biaya persediaan umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis biaya nah di sini ada yang pertama biaya penyimpanan biaya pemesanan dan ada biaya kekurangan baik ya eh, selanjutnya pada perencanaan operasional sistem logistik ya dan kontrol sistem operasional logistik Merupakan urutan proses dan aliran yang terjadi, dan di antara berbagai tahap, dan bergabung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk. Nah, di sini ada dua, ya, ada dua untuk melihat proses yang dilakukan dalam operasional logistik. Nah, yang pertama, ya, kita akan bahas selanjutnya adalah cycle view ya cycle view itu apa sih ya cycle view merupakan proses-proses dalam operasional logistik ya dibagi menjadi serangkaian siklus masing-masing dilakukan pada antarmuka muka antara dua tahap yang beruntun dari rantai pasokan semua proses rantai pasokan dapat dipecah menjadi empat siklus ya setiap rantai pasokan akan memiliki keempat siklus yang jelas terpisah. Misalnya nih, contohnya rantai pasokan grosir ya. Di mana ya, pengecer penyimpanan inventory barang jadi dan menempatkan pesan pengisian ulang dengan distributor cenderung memiliki keempat siklus yang terpisah. Sebaliknya, contohnya Dell ya meminta pengecer dan distributor ketika menjual saver secara langsung kepada pelanggan ya setiap siklus dimulai dengan pemasok memasarkan produk ke pelanggan. Nah seseorang pembeli kemudian melakukan pemesanan diterima oleh pemasok Nah yang terakhir adalah eh, push atau pull system. Ya, ini merupakan proses dalam operasional logistik yang dibagi menjadi dua kategori. Nah, tergantung pada apakah mereka dijalankan sebagai respon terhadap pesanan pelanggan atau mengantisipasi pesanan pelanggan. Nah, di sini ada pull system ya, yang mana dimulai oleh pesanan pelanggan. Nah, Sedangkan push system dimulai dan dilakukan untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Nah, semua proses dalam rantai pasokan ke dalam salah satu di antara dua kategori tergantung pada waktu pelaksanaan relatif terhadap permintaan pelanggan akhir. Nah, untuk itu, ya, dengan pull system, eksekusi dimulai sebagai respon terhadap pesanan pelanggan ya dengan push system ya tadi pull system sekarang dengan push system ya eksekusi dimulai untuk mengantisipasi pesanan pelanggan berdasarkan perkiraan nah sahabat ujar ya di sini pull system juga dapat disebut sebagai reaktif karena bereaktif. Reaksi terhadap permintaan pelanggan, nah, sedangkan push system ya juga dapat disebut sebagai proses spekulatif karena menanggapi permintaan berspekulasi atau diperkirakan atau bisa secara forecasting atau peramalan, ya. bukan aktual. Ya, batas push atau pull dalam rantai pasokan memisahkan proses push dari proses pool ya, maka push system beroperasi dalam ketidakpastian lingkungan karena permintaan pelanggan belum diketahui ya. Jadi pull system beroperasi di lingkungan di mana permintaan pelanggan namun mereka sering terkendala oleh inventory dan keputusan kapasitas yang dibuat pada fase push. Sahabat Ujar kembali lagi bersama saya untuk mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik dengan pokok pembahasan kali ini yaitu manajemen operasional logistik. Berikutnya yang kita bahas adalah logistik dan planning control. Nah, pentingnya sub logistik akan tergantung pada jenis perusahaan dan kegiatannya. Logistik akan mengambil bentuk proses bisnis seperti, ya, atau sebagai proses parsial. Nah, baik kita bahas satu persatu mengenai kegiatan di dalam logistik dan planning control yang pertama. Logistik penjualan dan distribusi dimulai dan diakhiri dengan pengguna akhir atau konsumen. Nah, ini terdiri dari sebagai logistik parsial seperti logistik penjualan aktual atau tugas yang berkaitan dengan penawaran dan penjualan. Nah, logistik distribusi ya meliputi tugas-tugas dari produk jadi hingga produk akhir. Nah, logistik layanan dan pemeliharaan yang mengikuti barang-barang investasi khususnya sepanjang siklus hidup selanjutnya. Nah, yang kedua, logistik penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, di sini mengelola tugas-tugas di sepanjang rantai penelitian, desain produk dan pengembangan proses manufaktur, konsepsi dan pengadaan fasilitas produksi ya, prototipe. Nah, di situ pentingnya penelitian dan desain logistik sedang meningkat. Nah, karena apa? Produk yang berorientasi pesanan, pelanggan dan desain proses ya yang sering membuat lebih setengah waktu pengiriman kepada pesanan pelanggan. Nah, untuk memperoleh waktu itu ya, kita tunggu yang secara singkat. Lah, untuk itu maka desain produk yang diproses harus dimasukkan ke dalam desain logistik sejak awal. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengadaan logistik barang dan logistik produksi adalah tugas-tugas dalam pembelian dan produksi hingga penyediaan hasil yang dapat dijual baik secara tradisional nah ini sudah termasuk semua tugas dan proses yang terlibat dalam pemindahan maupun pengangkutan ya penanganan kargo ya, pengambilan ataupun penyatuan item pesanan nah selain itu penyimpanan barang ya tetapi bukan tugas dan proses yang menghasilkan transportasi fisik barang, sebenarnya ya proses produksi yang mengubah barang secara fisik ataupun konten memiliki berpengaruh besar pada pen, apa, pemilihan sistem ya di sini ya sistemnya ada logistik dan efisiensinya. Nah dengan permintaan waktu ya permintaan waktu tunggu total yang singkat ya proses produksi harus menjadi bagian dari perencanaan logistik oleh karena itu ya perusahaan yang memproduksi barang dan juga eh, apa perusahaan pemasok ya nah di situ ya jadi <tuh> ada beberapa eh, proses nah selanjutnya yang keempat adalah eh, Logistik pembuangan mengenangani aliran ke pemeliharaan persiapan pembuangan. Nah, dalam hal ini ya, mengambil kembali pembongkaran dan daur ulang ya untuk barang-barang material pentingnya logistik pembuangan saat meningkat ya karena sumber daya yang semakin menipis serta depot limbah yang kelebihan beban. Nah, perusahaan berbeda dalam motivasi mereka dalam bidang ini. Nah, di situ ada beberapa dipaksa untuk bertindak berdasarkan undang-undang dan yang lain memandang tindakan sebagai strategi menuju kesuksesan. Nah, area signifikan dari logistik pembuangan ditangani ya. Ini secara lebih pragmatis daripada sistematis. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam planning logistik fisik meliputi pemindahan dan penyimpanan barang. Tetapi juga kontrol fisik dan verifikasi konten dari aliran barang ya. Di sini bahan dan informasi ya yang mengarah pada produk yang dapat dijual, instrumen otomatis sering digunakan untuk mengontrol proses administrasi dan perencanaan logistik, juga dikenal sebagai informasi logistik. Nah, perencanaan dan pengendalian logistik, atau hanya perencanaan dan kontrol, nah. Yang pertama adalah administrasi logistik mengenai tugas-tugas dalam pemrosesan, pemesanan, penjualan, ya, berkaitan dengan dokumen. Nah, di sini ya, ada <tuh> pergerakan barang atau inventory, ya, proyek pesanan, penjualan, ya, stok, dan sebagainya. Nah, yang kedua. Dalam perencanaan logistik, mengacu pada tugas keputusan yang mempengaruhi logistik fisik dan administrasi. Nah, kapan? Nah, pertanyaan kapan, bagaimana ya, dan dalam jumlah berapa barang yang akan diproduksi atau dibeli? Nah, akankah inventory dimasukkan antara gudang dan faktor produksi? Nah, personel apa juga ya dan aset apa yang akan digunakan. Nah, pertanyaannya kembali kapan pengiriman akan dilakukan kepada pelanggan dan anak perusahaan. Baik sahabat ujar. Selanjutnya kita bahas tentang sistem untuk perencanaan dan kontrol ya atau yang sering disebut PPC ya. Perencanaan produksi kontrol atau ya perencanaan dan kontrol produksi. Nah istilah PPC ya juga mengarah pada kesalahpahaman nah, karena istilah sistem PPC digunakan untuk merujuk pada tugas logistik dan perangkat lunak komputer yang mendukung tugas tersebut. Nah, salah satu bagian yang kita fokus kali ini ialah production planning and control ya atau PPC. Nah, planning tanpa kontrol pengendalian seperti halnya sebuah perusahaan tanpa manajer di struktur organisasinya. Nah, planning menetapkan inisiatif atau pekerjaan sedangkan kontrolnya adalah digunakan untuk mengatur proses ya menyediakan tindakan-tindakan koreksi jika terjadi penyimpanan rencana pekerjaan untuk revisi ataupun perubahan yang diperlukan. Di sini ya, protection eh, production control mengatur bagaimana material dan sumber daya yang direncanakan ya dapat digunakan dari hulu hingga hilir. Sahabat ujar, bagian PPC ini cukup strategis dalam mengendalikan pekerjaan agar sesuai dengan harapan pelanggan dan terhadap regulasi atau peraturan pemerintah ya ataupun peraturan standar nasional maupun internasional. Kita ketahui bahwa perencanaan produksi adalah tentang mengelola dan mengalokasikan sumber daya bahan dan kapasitas untuk memastikan bahwa permintaan konsumen terpenuhi. Di sini ada lima utama dalam perencanaan proses produksi. Yang pertama adalah estimasi sumber daya model perencanaan produksi. Ya. Nah, ini membantu untuk memahami sumber daya yang dibutuhkan, untuk memastikan bahwa target output tercapai, hasil turunan juga membantu pengaturan dan alokasi sumber daya yang benar. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif. Nah, pemanfaatan sumber daya secara efektif ini. Sebagian besar sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan. Nah, proses ini juga memungkinkan pemahaman strategis ya, untuk mengukur efisiensi sumber daya. Yang ketiga adalah tingkat inventaris opsional, ya, tingkat inventaris optimal. Nah, di sini penekanan yang baik pada aspek diamati di setiap di setiap organisasi. Nah, pendekatan yang tepat akan memastikan bahwa persediaan dikelola pada tingkat yang diinginkan. Nah, yang keempat ya adalah mengurangi biaya produksi. Jumlah semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk yaitu untuk menentukan harga pokok produksi atau HPP ya. Nah, langkah production kontrol memonitor total biaya produksi, proses perencanaan produksi yang baik juga akan bertujuan untuk menjaga biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas outputnya. Nah, yang kelima ya atau yang terakhir adalah kepuasan konsumen setiap yang dijalankan produksi harus memberikan output yang tepat yang sesuai dengan permintaan konsumen. Meskipun selalu ada kemungkinan cacat dan penolakan dalam setiap proses, ya. Dengan koneks yang tepat antara permintaan konsumen, ya, atau forecast ya, perencanaan kebutuhan atau MRP ya dan pengendalian perencanaan produksi maka hasilnya akan meningkat tingkat kepuasan pelanggan. Maka dari itu dalam manajemen proses harus mempertimbangkan berbagai tujuan perusahaan dan mengimplementasikannya. Setelah dilakukan perencanaan dan kontrol dalam jaringan logistik, dan di dalam perusahaan memerlukan sejumlah prinsip, metode, dan prosedur untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Nah, sahabat, ujar yang pertama adalah mengevaluasi berbagai kemungkinan produksi dan pengadaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, buat program dengan detail yang sesuai, ini akan mencakup keputusan mengenai produk yang dapat dijual. Jumlah ya, jumlah mereka ya dan tepat waktu ya. Rencana tersebut harus direvisi secara berkala karena sebagai tanggapan terhadap perubahan faktor penentu baik faktor secara internal maupun secara eksternal. Oke, sahabat ujar ya. Selanjutnya adalah menguraikan dan merealisasikan rencana produksi dan pengadaan yang berasal dari program. Ini membutuhkan tingkat perincian yang tepat dan pertimbangan tujuan penentu. Nah, karena apa? Ini adalah tugas integral yang seharusnya mencakup seluruh jaringan logistik baik di dalam perusahaan ya, di semua perusahaan yang terlibat semua proses parsial logistis harus terintegrasi yaitu tugas logistik dalam penjualan maupun distribusi ya, tadi penelitian dan pengembangan pengadaan ya, produksi, layanan dan pemeliharaan maupun eh, pembuangan. Sahabat, ujar setelah menyimak penjelasan mengenai manajemen operasional logistik, sahabat ujar, silahkan menjawab pertanyaan berikut. Nah, jelaskan sistem kontrol yang dapat digunakan dalam perencanaan operasional logistik. Musik 嗯。Mm. Ujar dari pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan inventori, memerlukan biaya persediaan, di antaranya adalah biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan yang dapat berkolerasi dengan biaya produksi, layanan, atau produk yang sebagian besar didasarkan pada. Efisiensi dari proses produksi dalam manajemen operasional dibutuhkan planning dan kontrol, sehingga pada manajemen operasional mempunyai catatan-catatan penting dalam mengevaluasi berbagai kemungkinan produksi dan pengadaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu dapat dikatakan perusahaan itu baik apabila perusahaan yang sudah memiliki sistem logistik yang baik. Demikian tadi pemaparan mengenai manajemen operasional logistik. Tetap semangat! dan produktif dalam belajar, semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kebergahan, serta kesuksesan di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.